Pemirsa, Desa Penatih Dangin Puri dan Pasar Timur menyelenggarakan pelatihan tata rias untuk para ibu rumah tangga di desa setempat. Pelatihan kali ini mendatangkan pendiri LKP dan Salon Agung, Ana Agung Ayu Ketut Agung. Pelatihan kali ini meliputi sosialisasi etika berbusana adat Bali yang baik dan benar, tata rias wajah, pelatihan make up diri sendiri karena tingginya kegiatan agama dan adat, serta cara membuat pusung tagel dan tengkuluk lelunakan. Perbekal Desa Penatih Dangin Puri, Wayan Kamar sangat menjunjung program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di desa. Seperti halnya pelatihan tata rias yang diberikan langsung kepada ibu-ibu PKK di desa. Ditambahkannya karena dalam hal ini sangat berkaitan dengan pelestarian budaya. Para ibu-ibu PKK juga dilatih cara berbusana adat kepura yang baik dan benar. Sementara itu, pelatihan tata rias yang dirangkai dengan pelatihan cara berbusana adat kepura yang baik dan benar dilatar belakangi oleh sangat bermanfaat kepada ibu-ibu rumah tangga dalam kaitannya merawat diri sendiri. Selain itu, jika dikaitkan dengan peningkatan ekonomi keluarga, lewat pelatihan tata rias ini diharapkan para ibu-ibu rumah tangga yang ikut dalam pelatihan mampu membuka peluang usaha sendiri. Kami di Desa Penatih Dangin Puri sangat menjunjung sekali yang berkaitan program ini terkait dengan kebudayaan kita sendiri, terutama Bali pada umumnya. Sehingga ibu-ibu PKK yang ada di Desa Penatih Dangin Puri bisa melakukan pelatihan tata rias ini. Kami dalam pelaksanaannya untuk tahun 2019 ini bersumber dari APBDES 2019. Kegiatan ini yang melatar belakangi, seperti kita tahu pada umumnya, dalam Pergub Bali, juga ada pelestarian adat dan penguatan untuk pelestarian budaya Bali itu sangat kami selaraskan dengan kegiatan. Kerjasama dilakukan dengan LKP dan Salon Agung. Latar belakang kerjasama adalah mengingat LKP dan Salon Agung merupakan lembaga yang sangat terkenal dan sudah terbukti kompetensinya dalam mendidik serta melatih tata rias di masyarakat. Kita memilih Salon Agung itu dan juga sudah tentunya kita dari dasar pertimbangan mungkin Salon Agung untuk kita di Denpasar itu lebih terkenal dan kedua memiliki sekarang ini juga memberikan sertifikasi untuk daripada usaha yang dilakukan oleh Salon Agung itu lengkap. Pelatihan diberikan selama 2 hari, sehingga para ibu rumah tangga ini mampu mengaplikasikan dengan maksimal nantinya. Jaya Kusuma, Bali TV.